Saya Dr. Eman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman masyarakat Kota Manado yang beragama Muslim. Terima kasih. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Pertama yang harus kami sampaikan, terima kasih banyak kepada Hakim Adjudikasi karena prosesnya berjalan dengan sangat-sangat baik, transparan dan terbuka. Sehingga itu poin pertama yang harus kami sampaikan terima kasih. Kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman termohon yang sejak awal dengan kami sebagai pemohon dalam proses tahap demi tahap sehingga sampai pada hari ini di putusan akhir. Jadi hasil tadi diberi kesempatan sampai berapa lama itu? Hasil tadi kalau kita dengar di putusan tadi itu, di putusan tadi itu diberi kesempatan kepada kami sebagai pemohon untuk mengupload lagi ke dalam sistem silon, tetapi menunggu dari termohon untuk membuka akses silonnya itu. Jadi kita diberi kesempatan 1 kali 24 jam setelah dibuka itu sistem silonnya dulu. Menginput kembali ke kita silon. Kita harus menginput kembali silon. Masih menunggu. Diputuskan di waktu kan? Tadi putus. Itu terkait dengan kalau putus waktunya itu nanti akan ditunggu pada saat ini kan 3 hari terhitung setelah jatuh putusan. Yeah. Kemudian termohon nanti akan memberi kesempatan kepada kita 1 kali 24 jam setelah mereka terima isi putusan untuk kita upload ke dalam sistem silam. Lagi? Oke. Siap.